thank <laughs> you ada terasa tinggal menghitung hari lagi ajang kompetisi Mister Internasional 2022 akan segera digelar menunggu selama 2 tahun dikarenakan pandemi tentu saja bukan hal yang mudah otomatis Trinbao tetap menyandang gelar Mister Internasional selama 2 tahun tersebut sejak 2019 Dan kini akan tiba saatnya Trinbao harus melepas titel bergensi itu Beberapa negara sudah mempersiapkan perwakilan mereka untuk ajang ini Dengan menyeleksi di berbagai macam ajang kompetisi pageant Salah satunya adalah Thailand yang minggu kemarin sukses menggelar Mister Internasional Thailand 2022 Penasaran siapa dan dari negara mana saja yang akan mengikuti di Mister Internasional pada tanggal 30 Oktober mendatang, let's check it out. Kontestan pertama adalah Boris Gutner dari Albania. Seperti diketahui sebelumnya, kalau Boris Gutner adalah Mister Global Albania 2022, dan sekarang dia mengemban tugas untuk mewakili negaranya di ajang Mister Internasional. Boris berusia 22 tahun dengan tinggi badan 180 cm, dia bekerja sebagai administrative manager di sebuah perusahaan otomotif. Boris mempunyai darah campuran Swiss dan Albania. Selanjutnya wakil dari Belgium ada Niels Pandik Dia adalah seorang bartender dan hairdresser berusia 24 tahun dari Bornem Hobinya selain photoshoot, pergi ke gym, dengerin musik, traveling, dan hiking Impian terbesarnya adalah mempunyai clothing line sendiri, khususnya underwear Karena dia ingin setiap orang merasa nyaman dengan dirinya dan apa yang mereka pakai Pernah melewati masa sulit dengan berat badan Dia ingin berbagi pengalaman dan menjadi inspirasi buat orang lain yang yang mengalami masalah sama dengan dirinya dari Brazil ada Luan Antonelli yang berusia 29 tahun, adalah seorang bisnismen, digital influencer, model city counselor, serta sekretaris dari bidang pariwisata, industri, dan perdagangan dari Jacinto Machado dia pulih dari trauma akibat kecelakaan sepeda maut 2 tahun yang lalu, dia sangat bersyukur bisa selamat dari gelas gulau koma skala 3 setelah diisolasi di ICU selama 15 hari Luan Antonelli adalah pemenang second runner-up Mr. Brazil CNB 2019 dan Mr. Santa Catarina 2019. Kemudian dari Kamboja diwakili oleh Buncat It yang berusia 25 tahun adalah seorang model, aktor, mahasiswa tingkat 2 dan manajer coffee shop yang suka berenang di saat libur kerja dan pergi ke gym. Buncat It adalah second runner-up Face of Cambodia 2022. Untuk Kuba diwakili oleh Robert Manuel, adalah teknisi telekomunikasi yang berusia 28 tahun dari La Habana. Penambahan fisik dan mental adalah suatu kebanggaan menjadi kontestan pertama dalam sejarah Pageants dan untuk membuktikan ke seluruh dunia bahwa dia sangat berusaha keras untuk kompetisi ini dalam lima tahun terakhir. Selain dari penghargaan ini, dia berharap dapat melihat dirinya berakting dalam opera sabun, menjalankan perusahaan telekomunikasi miliknya sendiri dan memiliki Keluarga besar ke depannya. Czech Republic diwakili oleh Matej Spech. Matej Spech yang berusia 23 tahun dari Makvartis dekat Velesin ini adalah seorang fitness trainer. Dia juga pemilik gym di Chesky Krumlov Lalu dari Dominika diwakili oleh Manu Vrenko yang berusia 21 tahun adalah seorang aktor film, televisi, serta teater, verti animator, dan seorang host juga. Dia berasal dari Espailat dan menempuh studi bisnis internasional di sela-sela kesibukannya bekerja. Dia sangat tertarik kepada dunia film, bekerja di depan kamera atau mengarahkan dari balik layar. Dia berharap bisa dikenal sebagai aktor utama film atau serial televisi dan menjadi host yang paling banyak dicari ke depannya. Israel Gonzalez yang berusia 28 tahun dengan tinggi badan 193 cm adalah wakil dari Ekuador. Dia adalah lulusan Advertising Communication dari San Francisco University. Perancis tidak ketinggalan mengirimkan wakil mereka. Ada Vierkerio yang berusia 21 tahun adalah mahasiswa bisnis dan manajer komunikasi dan marketing dari Vempol. Dia menganggap level kepercayaan dirinya sekarang seperti bulu dalam topi semenjak 7 tahun yang lalu dia yang dulunya pemalu lalu mulai untuk peduli dengan fisiknya. Haiti mengirimkan wakilnya Theodore Bin Aimi yang berusia 29 tahun adalah seorang mahasiswa Siswa yang menyelesaikan studi master green chemistry dan proses for renewable fields, dia berasal dari Port of Leeds dan pernah menjadi sukarelawan sebagai team leader pada summer camps untuk anak-anak kurang mampu di Haiti. Hong Kong tidak ketinggalan mengirimkan wakilnya, Jason Lee, adalah seorang model berusia 24 tahun yang meyakini bahwa semua anjing layak memiliki rumah yang nyaman. Dia suka relawan pada penampungan hewan, di mana dia menolong dengan pekerjaannya yang rapi dan merawat anjing yang diselamatkan dari jalanan. Dia sangat bangga terpilih menjadi pimpinan eksekutif manajemen bisnis kemasyarakatan dan sebagai dewan presiden pada tahun berikutnya. Dengan posisinya tersebut memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato di depan kepala kepolisian pemerintahan Hong Kong. India tidak ingin absen dengan mengirimkan lukanan Setri Mayum adalah seorang model, produser, dan sutradara film berusia 20 tahun dari Manipur. Dia telah bekerja dalam industri film selama belasan tahun. Dia telah menerima beberapa penghargaan termasuk sutradara film terbaik yang membukanya jalan untuk proyek paling bergengsi dari pemerintahan India. Dia dia meraih two state level marathon saat masih sekolah, mulai membuat film ketika dia berusia 6 tahun dan bahkan mengarahkan pembuatan workshop film pada usia 13 tahun. Selain itu, Lukanan juga adalah pemenang Garnier Man 2019. Dan tentu saja Indonesia akan mengirimkan Jason Julius yang berusia 25 tahun adalah penggemar kebugaran, fashion design dan pecinta lingkungan hidup dari Bandung, Jawa Barat. Dia meraih penghargaan dalam bidang online sports dan kursus nutrisi. Dia berharap bisa memiliki clothing brand sendiri yang dapat terkenal di pasar global. Jason adalah second runner-up Elman of the Year 2022. Kemudian dari Jepang ada Kaito Iwami yang berusia 28 tahun yang saat ini bekerja sebagai fitness trainer. Kim Heewon yang baru saja memenangkan Mister Internasional Korea 2022 akan menjadi wakil Korea. Kim yang berusia 28 tahun dan mempunyai tinggi badan dan 182 cm ini berprofesi sebagai model dan pemain selak bola. Untuk Laos kali ini diwakili oleh Seng Tavan Chalenphone. Saat ini dia berusia 23 tahun dan memiliki tinggi badan 185 cm yang merupakan lulusan dari Australia. Hadi Fahreddin adalah perwakilan dari Lebanon. Dia adalah seorang model dan aktor. Wajahnya muncul di banyak video klip. Salah satunya yang paling diingat adalah dalam video musik lagu Laukon milik penyanyi asal Mesir Haifa Wehbi dia juga turut serta dalam video klip bersama artis Ragib Alama perwakilan dari Malaysia adalah Roger Hugo Amandus. Dia berusia 21 tahun, seorang entrepreneur. Dia pernah memenangkan beberapa gelar di antaranya Mr. Cultural Ambassador 2022 Pantai Manis, Top Model Champion 2019, Best Model Tavantang 2019 dan Mr. Keamatan Mambaku 2019. Sementara itu, Meksiko diwakili oleh Andres Villegas yang berusia 25 tahun, adalah seorang pengacara aktor dan pelatih dari Mexico City. Dia adalah mantan penjaga gawang sepak bola profesional dan terpilih untuk timnas pada usia 14 tahun serta ikut serta di Miami and New York Fashion Week menjadi kebanggaannya. Nepal kali ini diwakili oleh Manas Kumar Rai. Dia adalah seorang fitness advocate dan menjadi first runner up Mr. Supranational Nepal. Wakil dari Netherlands adalah Ilya Shahedi. Dia berusia 20 3 tahun seorang fitness entusias keturunan Versia bertinggi badan 183 cm. Lalu dari Nicaragua mengirimkan wakilnya Jonathan Lopez yang berusia 29 tahun adalah seorang model gym trainer. Guru bahasa Inggris dari kota Lyon, dia ingin menjadi entrepreneur pada akhirnya tinggal di Eropa sebagai businessman. Untuk Nigeria, diwakili oleh Michael Samuel yang sebelumnya menjadi pemenang Mister Universe Nigeria. Daniel Moran yang berusia 22 tahun adalah mahasiswa mekanik otomotif dari Panama City. Dia suka relawan aktif di Yayasan Anak-anak Penderita Leukemia dan Cancer. Selain itu, dia juga ingin memiliki gym supaya bisa meningkatkan kualitas hidup orang-orang tidak hanya fisik, tapi juga mental. Lalu, wakil Peru ada Eliazar Moreno dari Lima yang berusia 29 tahun, bekerja sebagai tender spesialis di perusahaan konstruksi. Dia sangat tertarik untuk traveling ke Filipina karena ini adalah pengalaman terbang pertamanya ke luar negeri. Selanjutnya perwakilan dari Philippines ada Myron Jude Ordilano, pemenang Mister Internasional Philippines yang diadakan pada 27 Juni 2022 yang lalu di Grand Ballroom Okada Manila. MJ Ordilano yang berusia 23 tahun ini berasal dari Paranak Filipina. Wakil Puerto Rico, Drill Sosa yang berusia 29 tahun adalah full time model. Dia adalah host untuk acara Santo Domingo Cantigo dan sukarelawan yang mendukung dan melindungi penderitaan perempuan dari kekerasan dan pelecehan domestik. Wakil dari Sierra Leone kirimkan Almonsa yang berusia 27 tahun adalah seorang model, brand ambassador dan mahasiswa jurusan manajemen sektor publik dari ibu kota Freetown. Lalu ada Sean Nicola Sutiono yang berusia 27 tahun dan bertinggi badan 100 183 cm, perwakilan Singapura ini adalah seorang fitness trainer, model, dan spokesperson. Tidak mau absen juga, Spain mengirimkan wakilnya Juan Pablo Colias yang berusia 25 tahun adalah calon pemadam kebakaran di tempat di mana dia kerja sekarang. Model karismatik asal Paladolid ini adalah seorang atlet bola tangan selama 11 tahun, tetapi harus berhenti karena mengalami cedera serius. Lalu wakil Sri Lanka ada Pasan Wirasekara yang berusia 23 tahun adalah produser televisi, presenter, dan model dari kota Ganemula. Selanjutnya ada Marcel Ignacio Riera adalah pemenang Mr. Suese Pransopon Wisserland 2022. Kemudian ada Jacob Hsiao yang berusia 29 tahun adalah seorang pengajar, fotografer, dan gym trainer asal Taipei. Dia adalah sukarelawan pada penampungan hewan. Dia adalah pemain sepak bola ketika remaja. Dalam 10 tahun ke depan, dia ingin membesarkan keluarganya dan ingin melihat anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Untuk Thailand ada Thor Surasakbungkau. MI Song Surusat, Thor yang berusia 27 tahun adalah lulusan komunikasi massa dan film. Thor bukanlah sosok asing dalam dunia Vengeance. Sebelumnya dia mengikuti ajang Mr. Universe Thailand 2019 dan memenangkan Mr. Universe Tourism di Filipina. Darren Alexander Friedman yang berusia 23 tahun ini adalah wakil dari USA. Dia mahasiswa jurusan kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari prinsip mekanik dan anatomi dalam dalam hubungannya terhadap gerak manusia. Dia adalah spesialis dalam menaikkan atau menurunkan berat badan yang tujuannya untuk membantu orang-orang membangun otot dan mempunyai gaya hidup sehat. Selain itu dia juga pelatih bola voli. Venezuela kali ini diwakili oleh Manu Franco, mahasiswa berusia 21 tahun, jurusan Bisnis Internasional. Saat ini dia bekerja sebagai model dan aktor untuk iklan, musik video Film dan seri televisi. Dan terakhir ada Pham Minh sebagai wakil dari Vietnam. Dia adalah pemenang Mr. Vietnam 2019. Selain itu, dia juga mengikuti casting untuk Manhattan International dan Mr. Global Vietnam. Apakah Pham Minh akan back to back mengulang kesuksesan Trinh Bao menjadi pemenang Mr. International 2022? Kita tunggu saja kejutannya. Oke, segitu aja dulu info dari ajang Mr. International 2022. 2022. Nantikan update selanjutnya dengan terus mendukung channel ini. Take care and see you guys.